Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi sedikit panduan bagaimana kita hendak mengenali perunding hartanah berdaftar. Perunding hartanah berdaftar ini atau nama glamour dia, selalu kita panggil dia sebagai REN ataupun REN. Kita selalu akan berurusan dengan REN atau berjumpa dengan mereka apabila kita hendak membeli rumah di pasaran sekunder ataupun pasaran subsale. Disebabkan kebelakangan ni jenayah cyber semakin meningkat, jadi bakal pembeli rumah juga perlu berhati-hati dan juga bijak dalam menilai iklan-iklan yang kita lihat di dalam internet. Sekiranya kita melihat iklan, terutama sekali rumah subsale, dan iklan itu kita lihat di dalam internet, pastikan iklan tersebut mempunyai nombor REN, iaitu nombor perunding hartanah tersebut. Selain daripada itu, kita kena lihat juga dia mesti ada nombor syarikat dan juga nombor telefon. Untuk mudahkan kita membuat semakan, ya, pertama sekali kita pergi di laman lembaga penilai, ya. Kita klik lembaga penilai ni. Ini bukan sebarang lembaga. Ini namanya Lembaga Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia. Kita klik di sini. Dan bila kita masuk di laman lembaga penilai ini, dia warna biru yang cantik ni, kita pergi dekat button search. Ya, dekat sini firm. Kalau kita nak semak nama syarikat, masukkan saja nama syarikat. Ya, kalau dia ada number registration, masukkan nombor registration dekat sini. Ya. Dan sekiranya kita nak semak perunding hartanah, kat sini nampak dia ada nombor REN, nombor REN. Kalau dia tak ada nombor REN, dia bagi nama, kita pun boleh semak nama dia. Saya nak bagi contoh, kita semak nama Syahura ni, ada ke orang dia? Tada, ni ada, nama dia Syahura, dia daripada Realtor Heaven Property. Nampak dekat sini ada nombor telefon. Maknanya confirm lah ejen ini dia berdaftar dengan lembaga. Jadi kita tak perlu risau. Harap bermanfaat. Terima kasih kerana menonton segmen Hello Dr. Mona. Sekiranya anda ingin add saya dalam YouTube, tolong klik button subscribe dan klik button notification supaya anda akan dapat video saya yang terkini. Sekian, terima kasih.